humana! Arwah nenek kamu akan menghampar ilmu sakti. Zahdi satu-satunya anak mama. Warisan keturunan arwah suami mama berkembang padanya. Ini hidup kita, yang kita yang uruskan. Apa yang terjadi kat rumah ni? Sayang. Isteri saya mengandung, Doktor. Tahu pun saya dicaci, dimaki. Saya perlukan suriat. Bila ada kat dalam? Kau buka pintu ni, syaitan! Anak yang kau kandung tu anak benih syaitan, kau tahu tak? Takut ke tidak? Bang, abang tadi dengar saya jerit, takut tak? Memang rasa seram juga. Seram juga, eh? Tiga rumah dengar. Kalau korang nak tahu siapa yang menemani saya pada malam ini, nanti dulu. Tapi korang mesti pelik. Kenapa pula tiba-tiba Norin menyemak kat sini? Ya, memang saya sedang menyemak. Cakap pun dah menggigil. Sebab apa? Aku yang takut dengan diri aku jadi hantu dalam bilik tadi. Jadi ke tidak? Jadi ke tidak, guys? Jadi, ya Allah, Nurin jadi hantu sebab sebenarnya memang setan. Tiba-tiba di sebelah aku. Apa yang jerit? Aku dah ada jerit dah. Siapa yang ni jerit? Hah? Saya minta maaf. Korang yang main-main. Korang yang main-main? Saya terpaksa buat. Kau buat apa? Siapa ni? Ada orang lah kat belakang. Siapa ni? Hello? Jangan buat seram. Hey! Oh, dia. Maafkan saya. Saya ni tak boleh orang terkejut. Assalamualaikum, Caca. Wah, tadi takut tak dengar saya jerit? Takut. Takut itu yang ambil feeling tu. Oh, dia yang ambil feeling. Ini dia. Caca, Maimbong dan juga Abang Komen. Terima kasih kerana sudi untuk join di bilik. Masuk dalam bilik lah. Takkan dalam hati mak. Jadi, filem terbaru yang ditayangkan baru-baru ini tajuknya adalah... apa dia tajuknya? Anak Perjanjian Syaitan. Anak Perjanjian Syaitan. So, tak silap saya awak sebagai watak utama, betul? Dan watak Abang Komen sebagai? Saya sebagai Ustaz Aznan. Wah. Pertama kali saya tengok Abang Komen jadi ustaz sebab biasanya kalau tengok dia drama filem, asyik muka jahatnya abang ni. Tak, saya ada rupa dai sebenarnya. Cuma dia orang banyak tak yakin. Saya salah agama. Mungkin nak kena explain itulah. Sebab memang muka abang ni muka jahat. Ni belakang kaki patah ni saya nak tanya. Abang jatuh ni sebab habis shoot dengan hantu ke macam mana? Lawan dengan hantu lah tu. Ni efek dia. Oh ni ada efek juga? Aku tak ada.
adalah. Tak ada. Tak, tak adalah. Awak dah jatuh ke mana ni? Aksiden ni? Right. Betul, langgar lubang. Terbesarlah pula kita panggil dia dah lah. Dia bawa aksiden. Lepas tu datang ke Malai. Okey. Lagipun ni Caca nak cakap. Okey. Awak berlakon dalam Perjanjian Anak Syaitan tu. Boleh anak tak cerita? Betul kan? Anak Perjanjian Syaitan. Anak Perjanjian Syaitan. Cuba cerita sikit filem tu pasal apa. Kalau korang tak tengok lagi lah. Rupanya korang tak tengok. Betul. Ha. Kena tengok. Dia cerita dia pasal marriage couple yang dah kahwin. Dah dalam 5 tahun, 4 tahun macam tu lah. Tapi tak ada anak. Belum ada anak. Lepas tu dia macam sebab macam bila dia nak anak, dengan mak mertua dia push dia macam nak anak. So, mesti mak mertua yang kata apa, setan, sejahat je. Sebenarnya lah. Kat rumah belum matuh nak macam penyapu. Tengok anak mertuanya, tak ada anak. Memang gitu lah. Macam tu lah. Kategori macam tu lah. Lepas tu kita ni depressed sebab tak ada anak semua. So, macam cari jalan yang senang lah. Cari jalan yang senang nak bagi semua family happy. Suka. Tapi rupanya jalan tu adalah salah. Jalan tu salah. Saya sebenarnya belum tengok lagi filem ni, tapi tengok trailer dia memang sangat menarik lah. Sebab the reason why tak tengok lagi memang nak berjumpa dengan Caca dulu. Okey, macam Caca cover. Wataknya memang kena cover lah kita. Okey, macam Caca wataknya sebagai seorang isteri. Okey, yes. Watak Abang Komel katanya sebagai ustaz. Ya, saya. Apa pengajian abang dalam cerita tu? Abang mengubati dia ke apa? Tak, sebenarnya ustaz ni dia orang yang paling tahu tentang apa yang dialami oleh keluarga. Kiranya abang dah tahu Linda ada ni. Masalah dia sebab tak ada dia punya mak mertua tu lah. Tapi saya tidak boleh menceritakan boleh kepada tahu sesiapa di kampung tu tentang apa yang dia lalui. Sebab apa tu, kenapa pula? Ada secret ke apa? Ya, kita ada beberapa lagi plot-plot yang yang dirahsiakan apa sebenarnya berlaku di kampung ni, apa yang berlaku di rumah dia, apa yang berlaku pada dia dan Arwa. Jadi kita ada banyak persoalan-persoalan dalam filem Anak Perjanjian Syaitan. Dalam filem ni dia banyak plot twist lah. Dia banyak plot twist. Rugi tak tengok. Kita kena tengoklah. Rugi. Ni dalam ni semua aku tengok. Siapa yang tengok kat sini lah? Sini ramai yang tengok. Ni pun tangan. Okey. Jadi suami awak dalam filem itu adalah Nazmi lah kan? Ya, yeah, Nazmi. Nazmi Dua. Pengantin baru. So, yes. Apa perasaan berlakon dengan pengantin baru lah? Masa tu dia belum pengantin lagi lah. Dia belum pengantin lagi. Dia belum pengantin baru lagi. Masa tu bolehlah macam sentuh-centuh je lah. Tak lebih. Dia ice shooting dengan dia best. Dia macam kita banyak tolong-menolong lah. Macam ada scene yang macam tak tahu macam nak buat macam mana ke apa ke. Kita akan guide satu sama lain, tolong. Dan dia jahat juga, dia selalu kacau kat set. And itu nak kena highlight sebenarnya tu. Sebenarnya. Naughty Nazmi ni. Mungkin sebelum kahwin rambut tak kembang. Kemungkinan. Baru-baru ni jumpa makin kembang lah. Makin kembang. Tapi masa tu shooting kat mana untuk cerita hantu ni? Kita shooting dekat Keluang kan, Abang? Okay, kat kita Johor? Tak. Kita Johor ada beberapa location. Kita ada area Morib, kita ada di Kuang. Wow. Ada mostly kat kawasan perkampungan. Yes, semua mostly kat perkampungan. Kampungan nelayan dengan perkampungan biasalah. Nelayan. Abang kerja tangkap ikan ke? Yes. Kan? Nampak. Dah tak payah tanya. Padahal berbual tadi. Lepas tu kiranya abang sebagai seorang ustaz, tapi at the same time sebagai seorang nelayan juga. Ya. Saya ustaz yang dipulaukan oleh orang kampung. Kan buatkan di pulau kan je, saya ke pulau lah. Jadi itulah abang sebenarnya. So orang kata apa, conclusionnya abang sebagai seorang yang menyelesaikan juga masalah Caca dan family. So Perjanjian Anak Syaitan. Perjanjian Anak Syaitan maksudnya siapa yang dia dengan syaitan ni sebenarnya? Yang tu kena tengok. Tu kena tengok. Nak cerita semua. Kalau nak cerita semua, kau kan tengok sini je lah. Tak payah tengok cerita tu. Okey, jadi bagi mereka yang menonton live ini di Facebook, jangan lupa like dan share. Sebab saya tengok ni komen, wah kemai ramai. Ada orang cakap, Azlan ni jadi watak apa-apa pun menjadi. Itulah aku cakap, muka jahat. Jadi muka baik tu kau macam kena fikir 2-3 kali. Ni jadi watak apa sebenarnya. Rupanya dia watak yang paling plot twist, bang. Yep. Ikan punya dia tahu siapa syaitan sebenarnya. Saya setuju.
Saya test sebenarnya. Saya tunjuk tu. Bukan Caca. Saya tak tengok lagi. Saya main teka sahaja. Okey, lagi apa lagi komen? Anak tengok kena lepas beranak. Kenapa time mengandung tak boleh tengok? Ni aku mengandung tak, takut takut beranak dekat dalam dalam ni nanti. Kenapa, dalam wayang kenapa? Nanti. Kenapa? Terkejut-terkejut. Dia punya apa kata sound effect banyak sangat ke? Yes. Dia ada banyak surprise dalam tu. Banyak banyak elemen surprise dalam tu. Ada banyak elemen surprise. Banyak elemen surprise dalam tu. Saya kalau dekat saya nyanyi kan. Baik-baik, sakit-sakit. Okey, bukan apa. Kadang-kadang kalau kita tengok filem ni, banyak bunyi daripada hantu. Adalah pernah tengok filem lain-lain lah macam Thailand gitu kan. Oh, pintu yang buka. Jadi kadang-kadang kita kita nak tengok cerita hantu ni kan? Kita nak tengok cerita hantu. Oh, dia buang. Suami dia buang katil. Kau ngajar lah director ni. So, adakah filem perjanjian? Oh, kau kat situ. Kau siap tunjuk kat situ. Anak perjanjian syaitan. Ada tak unsur-unsur kata jump scare? Banyak tak? Jump scare ada juga. Banyak! Jump scare lah ni. Okay, lepas tu. Mental! Mental, okay. Apa tadi jump scare? Siapa yang jump scare? Yelah, katanya Caca dan juga suami nak dapat anak. Mungkin duduk dekat rumah nenek, tak silap saya dekat kampung. Rumah nenek, kan? Ada banyak hantu lah. Aku banyak korek rumah pusaka tu, rumah pusaka. Tak payah tengok terus lah. Tapi tak apalah, kita bagi sini. Sebab kita, kita pusingkan scene tu. Berdebor, kena tengok filem. Kena support filem tempatan. Manja. Sekejap, saya bawa something. Apa tu? Ya, tekan loceng, kenapa tu? Seram juga loceng ni. Makanan. Fatin, lapar ke Fatin? Bagi kita makan ke ni? Ya, takkan saya je yang makan. Kan kata host kau ajar pula. Sukalah kali ni. Ni tak silap saya, kita dapat makanan nasi kerabu daripada Pok Jak. Pojak nasi kerabu. Bolehlah tengok-tengok kalau tak nak makan. Tapi steam ke tidak? Steam ke tidak? Tengok tu, dia ada daging, dia ada ayam bang. Dan juga budu, bukan buduh ya. Tengok, kalau nak makan, makanlah. Santap sekali. Tak ada masalah. Makan nasi gitu eh. Pojak nasi kerabu. So, siapa yang suka makan nasi, pergi dekat IG dia ke dekat Facebook, dapatkan pojak nasi kerabu. 7 dan 9 tu apa pula? Tak faham aku kat situ. Okay, so kita tengok ni. Banyak lagi komen-komen daripada kita. Ada orang kata, cerita filem Malaysia semua poyo, jalan cerita yang sama. Kau cuma kau jadi script writer, kau tengok kepala kau, otak kau tak berbulu ke tidak? Ada cakap macam tu. So, senang. Ingat Caca berlakon senang. Ingat abang komen berlakon senang ke? Berapa lama berlakon tu? Ada dalam sebulan? Almost sebulan. Sebulan. Dia tak ambil masa yang lama sangatlah sebab... Benda dah plan ni lho. Okey, jadi kat sini saya Ifan nak mitikan lah. Syaitan ni, syaitan pula. Anak perjanjian syaitan ni ditayangkan pada bulan 10 eh. Ya, 24. Yes. 24. 10, eh. Dan I've been told that 1 juta kutipan dalam masa 5 hari. Yes. Buat betul. Saka cacat ni kuat betul. Saka I banyak ni. Abang Azman pun. Azman mana pula aku ni? Dia boleh boleh campur tu. Abang punya kata apa, aura pun not bad juga eh. Tu orang kata abang ni tapi tak sebab dia sebut poyo tadi, so kita kena. Betul, abang kena bangga diri sikit. Okey Caca, dalam filem ni cuba awak bagi saya satu dialog yang orang kata memberi kesan masa seram-seram ke. Yang you ingat lah, yang you ingat masa you bergaduh ke nak terbanak ke, kita belum tengok lagi kan, kita korek lagi. Ada satu dialog yang masih ingat. Dialog yang masih ingat kemungkinan yang ending tu lah yang saya cakap tadi tu. You cakap apa tadi? I cakap siapa macam. Okey, lakonkan terus. Itu nangis. Tak, memang ada kena ambil fiction tu. Gitu macam, pula, okey. Saya minta maaf. Saya terpaksa buat macam ni. Oh, kiranya kau lah yang jumpa setan tu? Akulah tu nanya datang kantor kat sini. Nampak? Pandai tak aku korek-korek lagi sebenarnya? Okay. Bahaya duduk dengan dia ni. Memang. Itu pun kata post yang berguna. Okay. Siapa yang paling penakut dalam movie ini? Siapa yang paling penakut? Caca? Bukan Caca. Caca steady. Caca steady. Siapa yang penakut? Okay, mungkin tak ada dengan kita sekarang? Tak ada dengan kita sekarang. Tak ada kan? Yang kau tak silap saya lah. Yang jadi isteri saya dalam filem tu. Saya jarang ada isteri dalam filem. Buat-buat tak dengar je. Saya jarang ada isteri dalam filem. Jarang kan? Itulah orang kata sebab dia selalu watak nakal-nakal. Okay, jadi banyak pula kita sembang ni. Dia punya 15 minit tu rasa macam seminit je. Mungkin sebab aku yang bercakap. So selepas ni anda akan saksikan MV daripada Siti Sairah. MV ni cerita ni, perjanjian anak setan. Jangan risau, tak ada muka aku. Tengok sekarang. Tengok. Dah ke belum?
apa yang terjadi kat rumah ni. Arwah nenek kamu kan penghafal ilmu sakti. Tahu-tahu saya dicaci, dimaki, saya perlukan sembilan. Dengan orang ketawa pun dah seram. Itu baru salah tengok, sorry. Itu gelak dulu, tak boleh tahan lah gelak. Hai Caca, selamat berkenalan. Takut aku. Nori memang kuat gelak ya. Yeah. Korang baru tengok aku gelak dekat dalam info. Korang belum jumpa depan-depan. Nampak belum jadi belum eh. Caca umur berapa sebenarnya? Muda je. Muda, memang muda. Eh? Caca baru 23. Sebab aku lagi tua dan dia, aduh. Saya baru 25. Tak apa. It's just a number. Anak dua ni. Positif. Okay. So, abang dah habis makan? Sambung lagi. Minum air dulu, malu, bang. Malu, takut kan? Apa daging tu terselit kat gitu, ayah, bang. Saya ambil boleh, saya, bang. Rasa macam orang sakit, no. Okay? Lepas sakit ni, no, jangan ambil orang injet. Teruklah korang ni ambil orang injet. Risau kita yang jadi, bang, okay? Kena. Sorry, wife dah dekat sini. Oh, husband saya dekat situ juga, okay. Jadi kalau semua dah okay, kita nak main satu game. Alamak. Okay, siapa mengilai paling tinggi? Cuba mengilai. Abang jenis hantu base. Hantu base? Okay, abang cuba base. Saya... Acapella lah kita, ya? Okay, acapella. One, two, three. Kelakar abang ni. Okay, Caca cuba mengilai. Mila lain sikit. Macam mana tu? Dia pasal hantu tersepit. Dia macam tersepit. Cuba untuk memahami. Okay. Dia macam tersepit sikit. Yo, sabar Nurin. Okay. So, seterusnya, kita nak main tikam lagu. Macam sebelum ni, anda tengok saya tikam Dayang Nova Iza, ya. Hari ni kita main tikam lagu. Lagu-lagu seram dalam Malaysia. Okay, abang tahu berapa lagu seram dalam Malaysia? Saya ni susah nak seram. Sangat segar. Lagu yang segar. Saya rasa yang Misha Umar dulu tu. Misha Umar. Lagu tu memang legend. Tak lagu tu? Pulangkan. Okey. Jadi gamenya adalah abang komen dan Caca kena pilih salah satu kertas di sini dan baca apa yang tertulis. Dan lepas tu, you kena nyanyilah lagu tersebut. No. Siapa yang kalah kena makan nasi tu sampai habis. Mungkin abang yang menang lah. Caca hanya mampu tengok saja. Dah makan dulu, kira dah advance lah kan? Boleh, tak ada masalah. So Caca tarik satu dulu. Rosak ni. Tak tahu satu lagu pun aku rasa ni. Cuba je. Banyak ni. Itulah. Aku tak tahu tak aku baca pun satu. Okay, tu main light lah. Tak nak panjang lah, tak nak panjang. Ambil pendek je, Cah. Mana pendek lah ni pendek? Yang pendek, insya Allah. Punya kan aku tak pandai. Tak apa, Cah pilih je, Zah. Okay. Cah baca. Ya? Oh, punya ke siapa? Alah, ni paling senang. Ini kalau bagi ke abang komen, dia tak tahu. Lagu ni kalau bagi ni... Tukar karakter dia, Bik. Lagu apa ni? Tak kena lah kalau dia gini. Tak boleh. Okey, so lagu yang pertama yang telah dipilih oleh Caca. Teruskan. I tak tahu dia punya first dah. I cuma tahu. Dende. Itulah dia punya chorus je. Saya tolong nyanyikan. Kemana kau pergi? Ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Embe. Dia bukan dia embe. Oh, embe. Embe. Dah. Aku. Okay, so yang pertama Caca dah lulus. Betul. Yang kedua abang pula pilih? No. No. Kena pilih juga abang. Abang selalu mengaji, Wandai. Oh, sejuk hati dengar. Tolong Tarano. Oh, bukan eh? Okay. No. Lagu apa tu? Siapa tu? No. Hutang. Lagu tak kena umur. Macam mana ni? Okay, lagu ni agak famous juga, bang. Yeah. Dekat radio-radio kalau... Intro? Abang tahu, Floor 88, Lantai 88 tahu tak tahu? Abang selalu Hall 8 je abang tahu. Hall 8? Floor 88 tahu tak tahu. Hutang? Macam mana? Kau telah merong... bukan eh?
Macam mana lagu hutang? Bukan yang tepuk amai-amai. Ah, kan? Tahu ah. Juga. Okey, nyanyi go. Macam mana dia punya beat? Macam tepuk tolong. Amai-amai. Belalang kupu-kupu. Mana duit aku yang semua kau yeah, sapu. Tepuk tangan semua. Haa, ah, kan? Tepuk nampak? Tangan. Haa, all star apa ni. Saya nak kena pilih juga. Wajib. Haa, wajib. Oh. Dua. Kena oh, awak pilih lagi. Saya ke? Okey. Yang best sikit lah lagu. Aduh, itulah. Lagu Donde yang dia dapatnya. Gila. Seram tu dia tu. Agak seram lagu tu. Oh, aku tak tahu lagu. Ayuh. Ni. Ayuh, ni aku pun tak tahu ni. Okey, filem ini daripada filem Munafik 2. Yes. Aduh, kalau lagu OST ni pun Caca tahu tak? Caca tak tengok lagi Munafik. Oh, Munafik betul kau ni. Munafik aku tahu, aku memang Munafik. Okey, tajuk lagu dia apa, Cah? Tajuk dia menangislah. Oleh Mawi dan juga Samsul Yusof. Oh, baru aku tahu Samsul Yusof ada nyanyi lagu hantu eh. Filem sendiri nyanyi sendiri boleh. Jarang ni buat orang. Dia nyanyi sendiri. Okey. Kalau yang Caca tak tahu. Tak tahu. Memang tak tunjuk. Okey nak go. Kau tahu tak? Aku tahu. Menangislah. Itu lagu dia. Tak, lagu dia. Kalau kau nyanyi lagi seram. Lagi seram rasa dia tu. Oh ya, yeah. Lagi seram. Itu je. Okay. Sorry lah, janganlah nangis. Janganlah nangis. Janganlah nangis. Tak apa, at least kau teruskan juga. Tak, at least aku confident. At least kau teruskan juga. Confident okay, penting. Abang, tolonglah dapat lagu susah sikit. Tolonglah. Main bawah je nampaknya kan. Oh. Tak ada orang main atas bang. No. Gelak je, gelak. Tak dah. Pun saya tak tahu lagu Sumpah Naim Daniel. Sumpah tak tahu. Serius. Abang pun kalau saya tengok muka dia macam wajah Naim masa muda. Saya jarang lagu Sumpah-Sumpah ni. Sumpah orang selalu. Okay. Alah lagu Sumpah mah. Lagu tu best bang. Macam mana? Saya hari-hari nyanyi. Muka dia pun dah macam Naim. Macam mana? Abang ini lagi je lah nyanyi. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya. Wah, sedapnya. Macam saya nyanyi. Oh, itu lagu dia. Nyanyi bang. Macam mana sebenarnya? Alah, dia minta double nyanyi pula. Macam mana ni? Saya follow. Andai rembulan tidak lagi mampu percaya. Okay. Kerana andai rembulan tidak lagi mampu percaya. Okay, kita nyanyi dorang. Okay. One, two, three. Andai rembulan tidak lagi mampu percaya. Okay. Terangilah sambung lagi. Walau dalam gelita. Over. Okay. Sama kan? Sama. Abang version 2 lah. Kan. Okey. Bila 26 tua sikit pada 25. Kelakar tak saya? Kan. Nanti kita boleh lepak-lepak, okey? Oh, no. Kita boleh buat spoof. So, apa ni? Oh, Nuri ambil sebuah lagu. Suka-suka nampak. Ambil yang panjang-panjang. Pasal semua lagu dia tahu tadi. Ambil panjang mesti film. Aku boleh nampak kat sini. Dia tulis macam lagi tu tak nampak. Yang kau jangan gelak lebih tau yang. Suami mak ikut first time dia gelak kat situ kan. Tengok bini buat kerja. Okey, kisah cinta kita. Alah yang ni senang. Lagu lelaki aku eh. Okey, tahu tak? Nyanyi sesama je. Macam mana? Kisah cinta kita. Macam mana lagu tu? Aku tak ingat dah. Aku. Tu kan? Aku kan Razie? Okey. One, two, three. Apa tu? Aku selalu tersenyum. Alamak, tak kena kick, dia kena diri ya. Bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Lebih tu bayar nanti ya. Lebih. Okey. Jadi yang tengok-tengok ni yang duk gelak-gelak tengok wis seronoknya Nori ni aku komen lah kat situ tanya, mana Kak Fafau ni? Lupa nak bagi tahu. Kau ajar aku ni masuk rumah orang tak bagi tahu rumah kat mana. Okey, Kak Fafau sekarang berada kat dalam hospital. Nampak? Nak buat topik perjanjian anak setan, teruk demam dia. Kenal Kak Fafau ni. Katanya sakit gusi bang. Syafakilah. Oh, maafkan saya. Nanti saya tanya bila dah macam bodoh pula kat sini. Okey. Jadi kepada mereka yang tertanya-tanya kat mana Kak Fafau, sekarang ni kita doakanlah supaya gusi dia dah elok sebab dia ada operate. Dia punya gusi mungkin meletup kau kita tak tahu kan? Okey. Ya Allah, macam ni nanti kena tukar segmen gelap bersama Norin, okey? So kita nak main lagu lagi ke? Cakap sorang-sorang dah. Dia yang gelak ni memang lagi seram. Yang ini seram.
Yang soalan tadi senyap seram. Ah, soalan senyap. Yang itu seram. Jangan pun ajar nak tak apa. Kita baca komen-komen dekat sini. Bukan komen ya, komen. Yes. Okey, lepas tu target filem berapa juta? Ni bagus ni. Target filem daripada 24 Oktober, berapa juta yang abang rasa filem ni boleh pergi jauh? Caca pun rasa. Sebab dalam masa 5 hari dah selepas. Hmm. Abang rasa berapa boleh pergi? Kita kalau boleh lah, kalau boleh lah, at least 10 tu handsome lah. Tepuk tangan guys. Boleh lah. Caca pun rasa sama juga. Tapi bukan apalah, kita kalau boleh, kita nak kita punya filem ni, orang kata apa, tersebar dekat negara lain juga. Contohnya Singapura. Tak jauh pun tak apa. Singapura pun okey juga. Memang ada main. Lepas tu, korang yang belum tengok filem ni, sebenarnya korang patut tengok. Sebab saya hari tu masa tayangan perdana tu, saya tengok. Awal-awal kan. Bunyi, celaka, terkejut. Mak, weh, korang ajar. Lelaki kot berkatil. Jadi memang emergency, mak kena balik kan. Jadi sekiranya anda teringin untuk tengok filem tu, terus pergi dekat Pawagam yang berdekatan. Nak tengok klip tu, tengok sekarang dia punya trailer. Tengok Caca macam mana. Abang, nampak tu. Rupanya hantu tu pun grafik benar. Tapi muka dia scary ya, nenek putih tu. Nenek putih tu siapa sebenarnya? Yang tu make effect. Tukar. Tengok. Ah, kita buat borak. Apa tadi? Tak, dekat rumah nenek tu kan ada. Dia duduk atas situ. Macam. Okay. Okay, cut. Cut. Ini yang abang nampak. Ma, tak memang anak kau kepala dua ke apa? Banyak kepala sebenarnya. Haa, sebab banyak sangat kepala. Suami kau kepala. Oh, bukan suami kau kepala dua lah. Tak, apa ni? No, memang sebenarnya dia keluar. Sebab kita tak tengok filem tu lagi. Baby tu keluar, dia ada dua kepala. Yeah. Tu tadi. Abang tak pernah cerita tadi. Dia sebenarnya bukannya yang kalau kita nak cakap, yang kenapa orang kena tengok lagi, sebab yang dua kepala tu, percaya tak, bukan anak dia. Anak saya sempat. Anak saya cantik. Takkan anak kau muka aku pula kan? Memang kena tengok lah. Silap kita keluar tu sebab emergency. So maksudnya yang mendebarkan tu adalah okay, dia pregnant. Tapi bila keluar anaknya, kepalanya lebih daripada satu. So yang sambut anak tu siapa? Bini dia. Suppose dalam cerita tu isteri saya lah. Oh, abang lah kira membaik. Kau keluarlah setan, kau pelepuk. Tak. Saya tak cakap macam tu pun. Memang adalah baca-baca. Saya bagi angin ni. Kena tengoklah filem ni. Patutlah 5 hari sejuta weh dia punya kutipan. Tapi itu efek tu dibuat oleh ni Ella Sandra tu. Ella Sandra. Dia yang dia sebagai makeup effect. Oh, dia punya untuk, tengok dia punya efek on hantu pun not bad juga. Yes. Walaupun grafik. Kita tengok hantu putih tu. Rambut dia ni. Pusing goyang-goyang tu yang ada robok jatuh. You know robok? Robok. I am from robok. Johor, you know. Gitu. Sama lah. Robok lah kan? Robok kan ada lemari grobok, tu jatuh. Grobok. Yalah, lepas tu you menangis kat situ. Tu suami kata, kenapa ni? Kejong kat situ. Kejong. Tapi kau bayangkan kalau filem ni memang diadaptasi. Ni cerita benar ke atau olahan semata-mata? Ada juga cerita benar sebenarnya. Based true story based juga. Okay. So pasal filem ni kita dah bagi tahu. Tapi kan dalam masa nak dekat sebulan berlakon untuk Perjanjian Anak Syaitan ni, ada tak masa dah habis shoot, nak balik kat rumah, terbawa-bawa ataupun rasa seram? You know that kind of feeling ah. Ada. Kalau kena kacau tu tahap teruk juga tu ada. Untuk filem ni saja. Ada. Apa memang ada pengalaman you? Pengalaman I ada lain sikit kot. Sebab I kena something like macam dekat set tengah dah harap dah. I tengah baring kejap penat lah, panggil jerit semua kan. Rehat-rehat tiba-tiba dengar macam ada orang panggil. Panggil Cha. Panggil Cha. Ha, macam tu. Saya macam apa ni, pergilah kat set. Set macam tak ada orang. So macam shoot ke apa? Macam tak ada Cah, tak ada siapa panggil. Kita semua tengah rap. Macam tapi sama panggil Cah, okay. Cah. Lepas tu kejadian dia, awal tu sebenarnya, I lupa nak cerita awal dia, opening dia. Opening dia, hujan lebat, rumah blackout. And then tiba-tiba buat IG story. Tengah saya buat IG story, saya sajalah. Hujan, tunjuk-tunjuk. Tiba-tiba ramai DM, orang screenshot. Cah, apa ni? Bila aku tengok,
Ni IG dekat, story dekat lah. IG story. Bila I tengok macam ni, bukan hantu aku ni. Bukan hantu dan cerita ni. Memang nampak dekat pokok besar gila muka dia. Oh, you kira, apa ni? Dia macam tunjuk. Nampak lah belakang? Tak, I macam buka dulu. Lepas tu, I tunjuk kamera depan. Tunjuklah. Tunjuk keadaan. Lokasi. Macam something like that. Something kejadian macam tu. So, and then after that, kenalah orang bunyi panggil tu. Sampai dalam kereta tu, jadi macam sakit kepala semua. Atau dengar macam bising-bising. Terus, kesian PA tak salah kena maki. Oh. Diam lah. Macam, Mana abang komen ni? Oh, tak ada. Oh, abang komen ada begitu. Ada juga. Masuklah cerita nak, aku nak buat dia, seram. Cuba lain Kan, tapi cari orang tak ada. Tiba-tiba kat sini dah. Sini saya macam tu. Ada. Benda tu selalu jugaklah. Tapi kita dah macam rasuk-rasuk tak ada kan. Tak ada. Alhamdulillah. Nampak itu, nampak ini. Tapi ada. Siapa? Caca tak ada on that day. Siapa? Yang jadi nenek tu. Oh, masa nak buat scene dia nak meninggal tu, nak buat scene buang saka tu, seriously dia kena sendiri. Ya Allah. Sebab kita dia rasa dalam badan dia. Tak, dia memang dia act lah. Dia act memang very good lah. Dia act macam nak. Oh, dia belakang. Dia nak mati kan. Tapi bila kita cut, tengok still. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Dan bila kita pergi dekat, dia dah tak cakap. Dia dah. Jadi masa tu Abang Rosan Saleh membantulah. Abang Rosan Saleh dia tolong. Okeylah, tak lama lah. Nasib baik tak sampai tahap yang berat lah. Tak lah. Kau nak tengok yang berlakon pun terkena tau benda-benda macam ni. Bukannya nak minta pun hantu tu datang ke apa. Tapi dia sebabkan mereka berlakon nak kena act benda tu macam ada. Betul tak? Betul. Tapi saya percaya bila filem tu dah habis mesti ada baca doa-doa sikit. Supaya yang datang tu pergilah. Janganlah kau ikut balik ke rumah. Betul tak bang? Setiap hari. Dekat sebulan berlakon saya nak. So tempat dia kesana kemari, dia tak stay tu. Tidak di satu lokasi lah. Paling banyak dia orang lah. Berapa lokasi nenek, dia Caca terlibat. Rumah nenek tu kat mana tu yang besar tu? Rumah tu dekat Kuang lah. Dekat Kuang. Kuang. Yang itu main lah. Tangkap ikan tak saya boleh. Dua lokasi lah. Satu di Morib, satu di Kuang. Tak tahu, dia kata dia ada tangkap ikan tadi kan? Macam dah berbinding sangat tangkap ikan tu. Oh, nampak dia yang tangkap, fikir tangkap lain ikan, macam ni. Tangkap ikan tak double lagi. Kalau anak ikan lah mungkin. Mana isteri abang abang komen macam lain macam ni tak? Dah tidur, okey cantik. Dah tidur eh? Okey. Jadi kira dalam banyak-banyak filem yang abang berlakon, adakah ini filem pertama filem seram yang abang berlakon? Hantu. Kalau filem nak ingat sebab banyak sangat. Wah. Kan? Sebab saya tengok kalau abang berlakon rambut nak botak kan? Gini, keningnya confirm. Gini. Pailang memang buat lah. Kata saya, yes, ini filem pertama saya dalam genre seram. First. Sebelum ni saya tak ada banyak berdrama. Drama seram adalah 2-3 yang saya pernah ini film seram, the first one. Ini the first one film seram. Dan yang bestnya pula, the first one juga film yang saya jadi ustaz. Saya tak pernah jadi ustaz. Terima kasih ya, sebab mempercayai abang. Saya pernah berlakon dalam drama ustaz, tapi saya tak jadi ustaz. Saya jadi lawan pada ustaz lah. Lawan ustaz. Nak sebut setan tu je tak best pula kan. Jadi saya ini pertama kali lah saya jadi ustaz. Dan yang best pasal dia orang minta saya tanya juga. Saya tanya pada awal kan, saya jadi ustaz, saya dah terbayang lah cerita ni. Macam cerita mana, ni macam bismillah. Saya macam macam tu kan. Dia kata, bukan ni, kita nak buat lain. Saya kata yang ni saya nak dengar. Jadi nampaknya ustaz yang nampak lain. Nampaknya diorang nampak abang ni ada talent sebenarnya. Yeah. Dia orang tak percaya tapi... orang Johor ni seagama. Kita Johor juga. Betul. Saya dah jahat. Kita kat Johor wajib pergi sekolah agama. Wajib. Dah besar setan jadinya. Dia saya tak. Abang jangan bang, back up sikit. Allah tak biar nampak sikit biar kerjasama. Okey, Caca macam mana pula? Ini first film Caca berlakon jadi cerita hantu ke? First. The first one. Wow. First. Nampak tak? Mereka masing-masing merupakan kali pertama berlakon dalam filem seram. Tapi mereka lakukannya dengan terbaik. So, kalau korang belum tengok filem ni, kita nak tunjuk kat korang klip orang yang menonton filem Perjanjian Anak Setan ni. Macam tu ke? Tengok sekarang. Ada tak masa tayangan perdana ada, dengan budak? Ada.
arwah nenek kamu. Kandungan apa? Syaitan! Anak yang kau kandung tu anak benih syaitan, kau tahu tak? Jujur teram. Kalau orang yang sakit jantung, saya tak galakkan lah kan. Surprisingly, memang scary. Bukan hantu klise Malaysia lah, dia punya effect dia. Part terkejut tu memang betul-betul terkejut. Terkejut gila, sumpah, semua ada lengkap. Tak boleh yang dari refer sampai habis itu. Dalam kereta, itu paling terkejut. Dah macam menutup-nutup lah. Yang duduk dalam bangun dia tahu lah. Saya macam tak menyesal lah, memang terbaik lah. Amboi, kita tengok klip tu tadi, kemain yang tutup muka pakai buku tu. Kau bawa buku masuk wayang? Kau nak menulis ke? Nak baca pun tak nampak, sis. Tapi itulah yang sebenarnya, orang kata apa, reaction orang menonton filem tersebut dalam pawagam. No ciplak-ciplak, no CD rompak, kena tengok kat wayang. Yes. So masa tayangan perdana tu pun kau nak tengok sama-sama, right, kan? Ada tak macam kawan-kawan, macam wife abang kau, pejut ke, menjerit ke, ada, apa ke? Ada. Semunyi bawah ketiak ke? Tidak. Tak sempatlah bawah ketiak tu. Kan, tak sempat. Sebab sama tinggi je duduk. Uh-huh. Kan? Tapi adalah, ada beberapa klip lah yang wife memang, dia sendiri pun rasa macam, eh. Ah ha, kan. Ha, yang lain tu pasal dia agak berani juga sebab dia pun dengan hantu kawan. Jadi, BFF. Sebab tu saya tak takut sangat sebab saya dah biasa kawan dengan hantu. Ha, jadi adalah beberapa klip yang memang dia sendiri pun lepas habis tayangan dia kata, "Oh, yang ni dia terkejut." Ha. So maksudnya sin abang ah. Tak. Sin saya tak. Saya kau masuk je Nur. Masuk je Nur. Itu betul. Itu betul. Nah, saya kalau orang nak tengok seram tak seram tu, saya terkejut tu Aquaman. Aquaman. Eh, ada. Wow, itu scene khas Caca bagi saya nama tu. Scene tu bang, ni scene Aquaman. Kemon. Aquaman habis masa. Tapi berjalan sedikit. Okay. Alright, so macam Caca. Tadi saya tanya abang apa? Yang terkejut-terkejut. Terkejut-terkejut. Okey. Masa Caca pergi untuk tayangan perdana tu, macam kawan Caca ke family Caca, diorang memang ada tak reaksi-reaksi macam mana kita tengok klip tadi tu? Ada. Actually sebab Caca duduk sebelah Emma, lepas tu Mama tau. Mama dengan Emma tu memang diorang pun macam terpanjat. Mama lah, Mama yang paling teruk lah. Dia paling teruk bila scene macam hantu je, semua sedia handphone nak rekod muka dia. Dia memang rasa terkejut-terkejut. Tiba-tiba menangis, tiba-tiba kesian anak ai. Tiba-tiba macam Mama berlakunya Mak Caca macam amaze gila, tak sangka aku ni walaupun karakter dia macam seorang yang lembut-lembut kan, tapi boleh melakukan watak dalam filem. Hantu setan pula tu. tapi rasa ada Caca tak bagi tahu yang lagi seram tu, Caca. Yang mana? Baru tadi Caca cerita dengan abang yang paling seram. Belum mula lagi cerita orang dah keluar tu. Yang mana? Kawan Caca tadi, siapa tah nama dia Caca cerita tadi? Baru je keluar sikit yang dah, tu. Dia dah lagi keluar masa dulu. Tak tahan. Dia keluar tunggu masuk wayang, cik-cik apa tengok sikit terkeluar. Wah. Lagi seram. Sangat tu. Yang tu lagi seram. Dia takut tu sebenarnya. Saya tak tahulah, saya kena tanya dia ke mana dia takut tu. Oh, yang tu lah. Yang tengah mencangkong tu. Tengok kawan dia sendiri, konon-konon nak tengok sama-sama tayang perdana, keluar balik. Jadi bagi mereka yang belum sempat untuk menonton, saya kena baca, dia takut salah sebut macam tadi. Anak Perjanjian Syaitan. Kan sampai surat saman kat rumah aku sebab salah sebut nama filem kan. Lagi sekali Anak Perjanjian Syaitan, you guys boleh teruskan membeli tiket di pawagam berdekatan. Yes. Support filem tempatan, because bila saya sendiri borak dengan Caca, borak dengan abang komen, bila orang bagi tahu dengan especially yang plot dia ada tak terkejut pula. Wah, abang ada main terkejut-terkejut eh. Dan mungkin ini kali pertama anda tengok abang komen yang selalu melakukan watak gangster, jahat, nah, colik anak orang, bunuh anak orang. Ada ke bunuh anak orang? Ada. Ada kan? Anak royong ketuk-ketuk betul pula. Kan. Kali ni dia jadi ustaz. Yang meleraikan setan-setan ni, dapatlah Caca anak kepala dua. Dan, saya nak tanyalah, okey. Ending ni ada siapa-siapa mati tak? Okay, yang tu tak mana boleh bagi tahu. Tapi ada tak orang mati? Tak yalah bagi tahu siapa. Dalam cerita ni ada orang mati. Ada orang mati. Ada orang mati. Abang lah tu, bukan? Alhamdulillah, bukan. Saya mungkin boleh sambung next. Wah. Saya kemungkinan lah. Saya pun kemungkinan. So rasa-rasanya okey, macam sekarang ni kat dalam Malaysia kita ada beberapa filem seram tapi dia bersambung ke yang kedua. Contohnya macam filem Munafik. Why not Anak Perjanjian Syaitan? Abang rasa boleh ke jadi Anak Perjanjian Syaitan nombor 2? Mungkin ada baru punya ungkap setan sebenarnya. Pada saya tak ada yang mustahil sebab tengok pada story itu memang dia satu cerita yang boleh dikembangkan. Macam tadilah kita ada komen yang kata, oh cerita Melayu ni sama je. No, sebenarnya
kita mungkin punya isu yang sama, tetapi cara kita represent, cara kita persembahkan, dia tak akan sama dengan mana-mana cerita. Walaupun dia lah, kalau kita cakap pasal Saka ni, saya rasa daripada zaman dulu lagi kita belum ada pun dah. Betul. Orang buat cerita Saka, especially cerita Putianak lah. Daripada Putianak Gua Musang lah, Putianak apa yang dari orang lama kita dah buat. Tapi cara kita presentkan benda tu, sentiasa orang akan bagi benda-benda yang baru. Jadi pada saya, kita wajib support lah untuk tengok apa apa benda yang baru yang kita persembahkan dalam filem hantu yang macam ni kan. Even, kalau korang nak tengok nombor 2, kena pergi tengok sekarang lah. Lagi memberangsangkan jumlah kutipan. Orang kata apa, tiket wayang tu, director suka, mana tahu dia nak buat lagi yang nombor 2. Betul tak Cacar? Betul, saya sokong tu. Ada juga satu kelainan kita bagi dalam dalam filem ni. Selalunya orang akan melihat cara orang membuang saka. Okey, buang saka selalu kita tahu orang akan cabut bumbung kan, orang akan, tapi kita dapat dalam research kita, kita dapat satu cara lagi yang lain menggunakan cahaya bulan dan batang pisang. Saya baru tahu. Kita lock macam mana saka tu, kita pindahkan ke batang pisang dan kita kunci di batang pisang dan kita kebumikan batang pisang tu. Mungkin setiap kali berlaku sebarang pergaduhan di rumah, suami saya boleh gunakan cara ini untuk membuat setan dalam badan saya. Bawa lah. Buka bumbung, kau buat apa? Nak buang saka. Awas ya, awas. Okey. Jadi Caca, saya nak tanya, seronok tak berlakon dalam filem seram? Overall, seronok. Sebagai memang first time. For the first time I shoot tu, apa tu? Best, sangat best sebab dia banyak-banyak emosi yang kita boleh bawa dan dari situ boleh kita tahu kita punya apa, kita punya limit lakonan kita macam mana. So memang kalau boleh memang aku nak buat cerita hantu je sampai bila tu. Dia dah promote diri dia tu, jadi bagi mereka yang menonton nak cari hantu ke apa, carilah Caca Maimbung. Yes. Okay. Abang ada apa-apa pesanan kepada penonton untuk filem Anak Perjanjian Syaitan? Okey, macam yang saya dah cakap tadi lah, kalau boleh kita harap ramai-ramailah turun dan sokong filem Anak Penyayang Syaitan ni, sebab kita ada bagi banyak kelainan dan personally saya sendiri pun nak ucap tahniah pada Caca dengan pelakon-pelakon yang lain, sebab bukan mudah sebenarnya untuk berlakon dalam satu sebuah filem genre seram. Betul. Especially macam watak-watak Caca ni nak banyak main dengan emotion and energy kan. Sampai kadang saya tengok dah gila dah budak ni saya rasa. Tapi gila. Masih okey Caca. Boleh balance lagi. Masih nama stable. Nama pun betul tak Caca? Betul, masih stable. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Komen. Terima kasih kepada Caca. Dan saya sangat berbangga dapat berjumpa dengan pelakon Anak Perjanjian Syaitan. Okey. Jadi sebelum saya orang kata apa, memutus kata, apa aku cakap ni, memutus kata tak pernah dengar lagi, tak apa, first time. Korang nak tengok, korang nak tahu tak di mana tim Di Bilik telah pergi ke Sabah pada bulan lepas, betul? Minggu lepas. Pada minggu lepas. Diorang pergi Pulau Mata Hati, Mata Nani. Mata apa? Mata Nani saja je nak kacau. Mata Nani. So, kalau korang tak sempat nak tengok full video dekat YouTube Di Bilik TV, tengok klip ni. Nak tengok full, pergi kat YouTube diorang lah. Manja. Oh, bye-bye. Sorry. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi untuk menonton Di Bilik. Saya Norin, Caca dan juga Abang Komen. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Nasi Kerabu Pokja. Nasi Kerabu, nombor kedai dia 709. Sedap, eh? Sedap. Sedap Abang Komen, ya? Sedap, serius. Okay, bye-bye guys. Okay, apapun, I just want to say thank you so much for everybody to come for Di Bilik Mantanani Beach Cleanup. Give a big hand to yourself. Thank you so much. Di Bilik, who we are, Beach Cleanup, dengan kerjasama, dengan Reef Check. Give a big hand to Reef Check, everybody. Come on, guys. Kimberly and the gang. Dan disokong pastinya oleh YB Isna, Raisah, Munira. Pulau Mantana ni, yang pertama orang datang ke sini, kebanyakannya pelancong datang ke sini untuk tengok dia punya clear beach.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pun memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat bersih air dia, jernih. Boleh tengok pergi dasar. Dan juga di sini kita ada juga penyu bertelur. Dan selain daripada itu, orang datang ke sini untuk diving, snorkeling untuk tengok dia punya korang. I would say dua-dua. Kerana tanpa ada pelancong, mungkin komuniti juga sukar untuk diorang tunjukkan tradisi diorang. You know, Mantana ni is bukan sahaja lokal punya pride, orang Mantana ni punya pride, tapi awak Kota Belud pride. Dan tanpa juga pelancong, pada saya susah juga dari segi sosioekonomi. Dan kita mau bagi tahu betapa cantiknya Mantana ni kepada orang luar sana, orang di seluruh dunia ya. Harapan saya besar untuk Mantana ni. Saya mengimpikan mudah-mudahan juga lebih banyak local community, masyarakat setempat untuk sama-sama menyedari betapa cantiknya Mantana ni, dan seterusnya bukan sahaja menyedari tapi juga kita sama-sama menjaga kebersihan dan kecantikan Mantana ini. Sebab pada saya, bila kita buat beach cleaning tadi, apa yang kita sedar, memang banyak yang kita pungut tadi adalah straw, plastik ya. Plastik straw ini mengambil masa 40 hingga 1000 tahun untuk proses penguraian. Dan kalaupun kita tidak diurus dengan baik, ya macam tadi di tepi-tepi pantai, dia akan keluar daripada Mantana ini dan akan mungkin akan mencemar dan mengotorkan tempat lain. Jadi harapan saya untuk semua sekali, local community dan juga masyarakat seluruh dunia, untuk kita sama-sama menjaga alam sekitar, memulihara alam sekitar, kerana inilah khazanah yang kita akan bawa kepada generasi akan datang. We love